Kajian kita minggu ke berapa ini? 4. Ya. Adalah al-hikam. Siapa yang diberi oleh Allah hikmah, kebijaksanaan, wisdom, sungguh dia telah diberi anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, apa kaitannya dengan kajian hadis kemarin? Hadis yang 2 minggu yang lalu kita pernah mengkaji, ada seseorang datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Kemudian apa itu? Ihsan. Ya. Islam itu melahirkan fikih. Teman-teman sudah sering mendengar istilah fikih syafi'i, fikih Hanbali. Yang kita baca ini fikih sunnah, itu tidak pakai mazhab, tapi semua mazhab dimasukin. Fikih sunnah bukan berarti mazhab fikih sunnah, tetapi syarhus sunnah, penjelasan terhadap hadis-hadis fikih. Jadi jangan nanti GR, saya sudah belajar fikih sunnah, gak perlu lagi fikih ini, fikih itu. Itu keliru, ya. Ketika orang ingin mempelajari Islam, maka biasanya jalurnya mazhab, muncullah mazhab-mazhab. Mazhab itu bukan buatan orang, tapi itu hasil dari apa yang dikumpulkan oleh para imam, dari riwayat-riwayat yang ditemukan dari guru-gurunya. Imam Syafi'i kemudian disebut mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah disebut mazhab Hanafi. Jadi bukan Imam Hanafi, tapi mazhab Hanafi, imamnya Abu Hanifah. Imam Malik mazhab Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i, melahirkan mazhab Hanbali. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengatakan ikuti mazhabku, tidak. Tapi murid-muridnya lah yang kemudian mempopulerkan itu. Jadi kalau kita ikut para imam itu, Imam Syafi'i wafat tahun berapa, Mas Imam? 204 Hijriah. Nah ini Syafi'inya, berarti semuanya Syafi'inya, Syafi'i-Syafi'ian ini. Nggak tahu imamnya wafat itu berapa? Soekarno tahun berapa, Mas? Mas Saiful? Nggak tahu juga. Ya udah. Indonesia belum mantap nasionalisnya. Imam Syafi'i wafat 204. Dia tak pernah bermaksud untuk membuat mazhab, tapi mazhab itu terjadi. Mazhab itu pendapat, pendapat. Nah, Imam Syafi'i kemudian yang wafat itu 204. Kalau ada orang ikut beliau, berarti ikut ulama, ulama salaf. Imam Syafi'i wafat masih di abad ke-3 Hijriah, maka ikut Syafi'i berarti salaf. Namun sekarang banyak kelompok yang aku salafi, ya itu lain soal. Itu sudah kelompok yang lain lagi. Ya. Itu Islam. Kemudian ada iman. Iman itu melahirkan ilmu akidah. Yang dulu pernah muncul namanya ilmu kalam. Tapi ilmu kalam di abad ketiga itu mirip dengan aliran Mu'tazilah, rasionalis. Kalau ada ayat bertentangan dengan akal, ayat tunduk ke akal. Kalau Ahlus Sunnah tidak begitu. Ada ayat berbeda dengan akal, akal tunduk kepada ayat. Seperti itu. Itu sih ya, perbedaannya. Maka ilmu kalam di abad ketiga, keempat, ilmu teologi, kira-kira begitu, itu adalah ilmu yang disesatkan orang di zaman itu. Tapi sekarang tidak. Ilmu kalam, Islamic theology, teologi Islam, sama aja namanya. Ilmu tauhid, apalagi ilmu ma'rifatullah, ya sama. Itu sama itu barangnya. Maka kemudian melahirkan beberapa mazhab ulama-ulama. Kalau Imam Ash'ari kemudian disebut pengikut Ash'ariyah. Mungkin teman-teman dulu sering menghafalkan sifat 20. Allah wujud kidam bakwa. Itu akidah al-sunnah Ash'ari. Imam Ash'ari itu, beliau masih separuh hidupnya di abad ketiga. Salah, separuh hidupnya belakangan, hidup di abad keempat Hijriah. Beliau punya sanad silsilah genealogi yang sampai ke Imam Bukhari. Imam Bukhari murid Imam Ahmad, Ahmad murid Syafi'i, terus sampai kepada Rasulullah. Sampingnya di daerah Samarkand, di daerah Bukhara ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Akidahnya sama, pernah enggak pernah ketemu. Zamannya sama. Ada lagi Imam Tuhawi, Abu Ja'far Tuhawi di Mesir. Enggak pernah ketemu mereka itu, tapi akidahnya sama. Karena sumbernya sama, Rasulullah. Namun penamaannya beda-beda, ini sifat 20. Nanti di abad ke-8 Hijriah, muncul Syekh Ibn Taimiyah membuat inovasi baru dan diringkas menjadi 3. Kalau tadi sifat 20 ribet,
maka dibuat tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma'ul sifat. Ada itu biasa penamaan saja, nanti akan ada yang sepakat, akan ada yang tidak sepakat, ya. Itu yang kemudian sekarang jadi ikon beberapa teman-teman yang menolak sifat 20, padahal sama aja sifat 20 menetapkan sifat Allah, kajian tauhid uluhiyah, rububiyah, asma'ul sifat juga menetapkan sifat Allah. Nanti di lain waktu kita bahas mengenai akidah itu. Di dalam ihsan yang disebutkan adalah ka'anna katarahu, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, kalau tidak merasa dilihat oleh Allah. Itu yang merasa siapa itu? Sholat, contoh. Yang sholat itu fisik kita atau rohaniya? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Yang disebut sholat dia dimulai dari takbir sampai salam. Kalau yang khusyuk yang mana? Yang tangan yang naik itu? Atau badan yang rukuk itu? Yang sujud itu? Yang mana yang disebut khusyuk? Kalbu kita yang merasa melihat Tuhan. Maka dalam tradisi Islam, ilmu ihsan itu melahirkan ilmu zuhud namanya. Maka dulu kalau ada ulama disebut Junaid ahli zuhud. Pernah dengar? Abu Yazid al-Mustami ahli zuhud, Hasan al-Basri ahli zuhud, bahasa Arabnya az-zahid, ya. Di akhir abad ketiga ada Imam Abu Nu'aym al-Asbihani menulis kitab namanya Hilyatul Awliya, pakaian para wali. Ternyata wali pertama yang disebut adalah murid Nabi sendiri, Abu Bakar As-Siddiq. Itu wali yang paling tinggi. Baru kemudian sahabat-sahabat-sahabat, tabi'in, murid sahabat, kemudian tabi'in, murid para tabi'in, terus sampai ke zaman dia, sampai ke zaman beliau. Dan di dalam itu zuhud diartikan tasawuf. Maka di abad ketiga, akhir zaman salaf, sudah clear nama tasawuf. Sudah tidak diperdebatkan lagi bahwa ada namanya dalam Islam tasawuf. Kalau tadi ada mazhab fikih, enggak pernah ada di zaman Nabi, tapi kemudian ada. Kalau dalam akidah ada namanya firqah, ilmu kalam, dulu enggak ada sama Rasul, tapi kemudian menjadi ada. Begitu juga dalam bab ihsan, tadinya tidak ada itu tasawuf, kemudian jadi ada. Ya, tasawuf, ya. Tasawuf itu jangan dipahami tarekat saja, ya. Tarekat itu baru muncul abad ke-6 Hijriah. Buah perkembangan dari tasawuf itu. Jadi dari abad ke-2, ketiga, ya. Kedua zuhud, ketiga sudah mulai muncul tasawuf, tapi tidak ada nama tarekat. Nah, jadi tarekat kita singkirkan dulu, simpan dulu, ya. Kita clearkan dulu tasawuf, ya. Jadi tasawuf, teman-teman kalau yang bisa bahasa Arab silakan cek itu kitab Hilyatul Awliya karya Imam Ali Hadis Abu Nu'aym al-Asbihani. Hampir setiap nama sahabat, nama tabi'in, hampir semua, tidak semua berarti, ya. Kalau hampir semua berarti tidak semua. Ada kata at-tasawuf adalah. Jadi zuhud versi Abu Bakar adalah ini. Zuhud versi Zainal Abidin adalah surat 500 rakaat sehari semalam. Itu sebutin di situ. Maka teman-teman kemudian jangan heran kalau ada istilah tasawuf. Ya? Oh, itu bid'ah. Enggak, belum tentu. Kita cek. Sekarang ada beberapa kelompok teman-teman kita, saya sebut saja Salafi misalnya, menentang nama itu. Oke, saya tidak akan masalahkan Salafi benar atau tidak. Tapi kita cek imamnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sering dengar? Ibnu Qayyim, sering dengar? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah punya buah jilid dalam majmu' fatawa mengenai tasawuf. At-tasawuf was-suluk. Tasawuf dan suluk. Suluk itu perjalanan rohani. Ibnu Qayyim itu mengomentari dan menjelaskan dalam tradisi Islam disebut mensyarah kitab seorang sufi namanya Imam Al-Jazairi. Nama kitabnya Maqamat Manazilus Sa'irin. Manazilus Sa'irin itu artinya maqam-maqam rohani. Misalnya teman-teman itu suka dosa tapi senang tobat, maka disebut maqam taubah. Teman-teman itu kalau zikir itu muhasabah langsung nangis, itu disebut buka maqam nangis. Tapi ada orang yang enggak nangis, enggak taubat, tapi dia bisa khusyuk. Maka disebut martabat khusyuk. Jadi khusyuk itu belum tentu nangis. Nah, itu contohnya. Imam Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah yang jadi ikutan teman-teman kita Salafi atau orang-orang yang anti tasawuf, mereka menulis kitab tasawuf.
Kitabnya gede sekali, tebal ini. Madarijus Salikin. Apa artinya Madarijus Salikin? Tanya nih ke Ustaz Fahim. Madarijus Salikin artinya tangga-tangga perjalanan rohani seorang salik. Salik itu seseorang yang ingin merasakan dirinya bertuhan, merasakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya cuma pengen mengkilas balik bahwa tasawuf itu sudah clear. Tidak ada diperdebatkan. Yang diperdebatkan itu cuma tarekat. Ya. Nah, tarekat itu perkembangan berikut dari tasawuf. Jadi nanti kalau ada teman-teman kita yang senang zikir-zikir Ustaz Arifin, nah itu bukan tarekat, itu ihsan non tarekat. Jadi tadi ihsan itu melahirkan macam-macam. Ada yang tarekat bersilsilah, punya genealogi, punya ranji kepada Rasul, rantai silsilah keguruannya. Gurunya mengajarkan begini, gurunya dari gurunya terus sampai kepada Rasulullah. Sekarang muncul, nah teman-teman salafi misalnya punya tradisi tazkiyatun nafs, berarti kan? Penyucian diri itu sama, tasawuf juga. Diambil dari kitab Ibnu Qayyim, Madarijus Salikin, kitab tasawuf. Kemudian ada lagi, teman-teman ikhwan misalnya menyebut dengan istilah muhasabah, ya, mabit. Bagi teman-teman yang mengikuti aktivitas ikhwan muslimin, maka dia harus ada sekali sebulan mabit. Sekali sebulan mabit. Dia tidak wajibkan, mas. Tapi dia mengatakan, siapa yang punya ikatan rohani dengan kami, maka inilah ikatannya. Siapa yang tidak mengikuti ini, berarti tidak ada ikatan rohani dengan kami. Jadi kalau kemudian ada partai dakwah yang merupakan lahir dari rahim ikhwan muslimin, tapi kemudian kesandung berbagai hal baik di Mesir terus ini, mungkin mereka sudah tidak mabit. Mungkin mereka sudah tidak muhasabah lagi. Mereka sudah sibuk dengan perkara dunia. Seperti yang Nabi khawatirkan terhadap para sahabat. Semoga Allah selamatkan mereka. Amin. Ya. Kemudian di kalangan NU, itu ada ya tarekat namanya ya. Tarekat, itu sama. Kalau sekarang, siapa ini yang ISK? Hari Ginanjar. Itu zikir asmaul husna isinya. Kemudian di olah menjadi sebuah training-training yang sangat luar biasa. Itu adalah inti dari ajaran tasawuf sendiri, latihan zikir. Teman-teman itu sholat dulu dari takbir sampai salam, latihan enggak? Latihan, diajarkan guru? Diajarkan. Masa untuk kita merasakan khusyuk kepada Allah kita kemudian enggak latihan? Makanya ketika orang tidak cocok kemudian harus iktikaf seperti Nabi. Nabi itu kakinya udah bengkak setiap malam. Nabi itu kalau ada uang di rumahnya, ada dinar, dirham, langsung disedekahin. Tapi setiap bulan puasa masih i'tikaf. Masih i'tikaf. Artinya apa? Ngeces. I'tikaf Nabi tidak berbicara. Nabi cuma istirahat setelah asar. Kemudian disisir-sisir rambutnya oleh Aisyah. Tapi setelah subuh Nabi langsung masuk ke tempat i'tikafnya dan tidak ngomong, tidak mengajar, tidak diskusi. Sekarang coba lihat, orang i'tikaf apa ini? Diskusi, buka Twitter, buka Facebook, baca buku? No. Itu bukan i'tikaf yang sunnah. Ikut sunnah, berzikir, baca Quran, sholat, zikir, baca Quran, sholat, dan itu aja i'tikaf. Tidak boleh yang lain. Nah, kalau nanti mau kita buat i'tikaf, seperti itu. Ya. Nah, Nabi SAW spiritualitasnya itu juga diwariskan. Dalam hadis disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Ilmu fikih diwariskan kepada para fuqaha, ahli fikih. Makanya kemudian hukum halal haram itu fikih. Misalnya teman tanya, gimana hukumnya sholat celananya kayak kebanjiran atau enggak kebanjiran? Padahal yang banjir sono, sini enggak banjir. Itu ada hukumnya. Bagaimana hukumnya berjenggot? Bagaimana hukumnya perempuan tidak pakai cadar? Itu pertanyaan fikih. Tapi kalau pertanyaannya, apakah orang ini kafir? Itu pertanyaan akidah. Kalau pertanyaan yang berikut, bagaimana caranya khusyuk? Itu gak bisa dijawab pakai fikih. Gak bisa pakai teologi, ilmu akidah. Gak bisa diteorikan. Langsung merasakan. Langsung dilatihkan. Maka zikir juga latihan. Latihan Nabi i'tikaf. Kalau ISK dibuat training, ya bertarif. Kalau Rasulullah tak bertarif. Apalagi Ustaz Abu Sangkan bertarif juga. Maklum di hotel kan? Maklum di hotel. Siapa lagi? Ustaz dua syariah kita juga bertarif. Tapi agak murah ya. Wafiuddin. Tapi agak murah.
Nah itu dengan mengatakan ya ini zikir, zikir torekot. Sama sebenarnya itu, sama. Namun ada yang alergi dengan kata torekot, ganti ISK. Majelis Zikro, siapa? Ustaz Arifin. Itu sama, saya mengerti siapa guru-guru mereka. Dan mereka adalah para pengikut ajaran-ajaran tasawuf yang kemudian dikolaborasi untuk mewarisi spiritual Nabi. Kalau ilmu akidah tadi diwarisi kepada ulama ilmu kalam, ulama akidah, ulama al-sunnah wal jamaah, maka ilmu spiritual juga diwarisi. Khusyuk itu diwarisi. Nabi juga mengajarkan kekhusyuan. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Ya. Tahu enggak Nabi salat kayak gimana? Kalau ahli fikih, dilihatnya Nabi mulai dari takbir sampai salam, rukuknya gimana, punggungnya gimana, tangannya gimana, sampai di telinga atau sampai di sini. Tangannya itu apakah tangan kiri di atas kanan atau kanan di atas kiri? Itu permasalahan fikih, fisik. Tapi kalau permasalahan ihsan, Nabi pernah mengatakan, ra'aituni, laqad ra'aituni. Aku seakan-akan melihat diriku fil jannah, di dalam surga. Lagi salat tuh. Ada enggak yang salat tuh seakan-akan dalam surga? Hah? Surga apa ya? Dan di satu saat yang lain Nabi merasa melihat dirinya di neraka. Dan alhamdulillah saya masih menemukan guru-guru yang seperti itu sampai saat ini. Salah satu guru saya namanya Syekh Rizwan. Dia waktu sholat itu nggak bisa diulang-ulang. Lagi i'tikaf sholat. Pas sholat itu dia kaget. Pas buka mata melihat di bawahnya ada kayak neraka. Dia nggak mengatakan neraka, kayak neraka. Itu yang membuat dia kemudian rajin sholat sampai sekarang. Itu sampai sekarang ada. Ada sahabat Nabi yang kemudian mengatakan ketika ketemu Nabi, "Kais asbahta, bagaimana pagimu wahai sahabatku?" Dijawab dia, "Asbahtu mu'minan ya Rasulullah. Aku sangat beriman paginya ya Rasulullah." Nabi mintanya, "Apa buktinya kalau kamu beriman?" Dijawab oleh sahabat ini, "Ka'anni ra'aitu 'arsy Rabbi." Seakan-akan aku melihat arus Tuhanku yang Maha Agung. Hadis sahih. Ya. Jadi itu sangat mungkin terjadi. Dan itu juga diwariskan, ditransfer, diajarkan kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in terus sampai saat ini, sampai hari kiamat. Benar kata Nabi, la taqumu as-sa'ah, hadis sahih Muslim, tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqulu fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai enggak ada yang berzikir Allahu Allah. Itu secara harfiahnya. Imam Nawawi punya arti lain, ya. Lalu dalam hal ini apa hubungannya dengan al-hikam? Kira-kira begitu, ya. Al-hikam itu adalah salah satu bentuk kitab yang mempresentasikan ihsan kenabian. Jadi, spiritualitas nabi, ya. Jadi, bisa menyampaikan itu kepada kita. Bisa menyampaikan itu kepada kita. Beliau, kitabnya kecil sekali. Beliau, ya dulu kan orang menjelaskan itu sederhana sekali. Itu ditulis di awal beliau bertobat. Imam Ibnu Athaillah, namanya Ahmad, ya. Ahmad bin Muhammad bin Athaillah, berasal dari Alexandria, kota peradaban di dunia yang tertua zaman Yunani kuno, tapi bukan di Yunani, di Mesir. Kemudian pindah ke Azhar dan kemudian jadi imam besar di Azhar. Jadi yang disebut Universitas Al-Azhar itu, mereka mengajarkan akidah al-sunnah, fikih empat mazhab, ditambah dengan tasawuf. Itu aja. Kalau disebut LC Al-Azhar, mesti dia belajar tasawuf. Kalau enggak, Azhari. Kalau enggak, Azhari. Jadi disebut ulama Azhar, pasti dia mempelajari tiga hal itu. Islam, iman, ihsan. Belajar tasawufnya. Ibnu Athaillah tidak diketahui kapan lahirnya, tapi diketahui kapan wafatnya. Ada enggak yang tahu kakeknya lahir kapan? Enggak tahu ya. Di zaman itu sudah ada tradisi menghafalkan kapan lahir, kapan wafat. Tapi kebetulan giliran Ibnu Athaillah lupa kapan lahirnya. Coba ketahuan kapan wafatnya. Makanya sampai saat ini sahabat Nabi itu kita tahu kapan wafatnya. Ada ilmu itu dalam bahasa Arab, itu ilmu ansab, ilmu nasab, kemudian ilmu tarikh al-wafayat, tarikh mati, kematian. Ada catatannya, ya. Sebelum barat berkembang, Islam sudah dua. Ya. Ibnu Athaillah wafat 709.
berarti masih ketemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan saat itu Ibnu Taimiyah itu wafatnya 728 Hijriah. Sekarang berapa? 1435. Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Athaillah pernah ketemu, cuma lebih senior Ibnu Athaillah. Ibnu Taimiyah ini karena orangnya punya pemahaman yang khas. Khas itu dalam artian tidak semua orang bisa menerima. Tapi dia punya pendapat yang kuat. Akhirnya kemudian diperkarakan ke pengadilan, masuk Mahkamah Syafi'iyah. Dia tinggal di Syam, di Damaskus, kemudian masuk penjara. Keluar penjara lagi, masuk penjara lagi. Keluar penjara lagi, masuk penjara lagi. Tapi ikutnya banyak. Enggak kuat lagi kemudian qadhinya di situ, hakimnya, maka dipindahkan ke pusat. Pusat waktu itu di Kairo. Pindah di Kairo, ada seorang imam di Al-Azhar namanya Ibnu Athaillah. Terjadilah dialog di situ. Makanya kemudian murid-murid Ibnu Taimiyah sangat tidak suka dengan Ibnu Athaillah. Padahal Ibnu Athaillah tidak pernah membenci Ibnu Taimiyah. Apa kalimatnya? Bahwa Ibnu Athaillah adalah orang yang paling keras menentang Ibnu Taimiyah. Padahal enggak begitu. Permasalahan mereka cuma satu. Ibnu Taimiyah menolak tawassul, Ibnu Athaillah menerima tawassul. Tahu tawassul? Tahu tawassul enggak? Tawassul itu ada tiga. Tawassul dengan nama Allah. Tidak ada perdebatan. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Itu tawassul itu. Ada yang berdoa begitu? Birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Ada yang berdoa begitu? Rahmat itu nama atau sifat? Rahmat itu artinya sayang. Kalau penyayang namanya rahim. Kalau di sini ada Ustaz Abdul Rahim. Maka rahmat itu sifat. Sifat penyayang. Sifat penyayang. Ya. Kalau saya mengatakan ya Allah berkat rahmatmu sayangi kami. Itu tawassul dengan nama Allah. Sifat Allah. Ya. Kalau kita mengatakan ya Ghani wahai yang maha kaya, kayakan aku. Sering kita kaya kan? Iya. Itu tawassul dengan nama. Pernah mendengar kisah orang yang tiga orang yang jalan-jalan kemudian masuk goa, tau-taunya goanya ketutup. Mereka tawassul dengan amal soleh, nyebutin satu kartunya. Ya Allah, saya dulu berbuat baik orang tua saya. Satu lagi, ya Allah, dulu saya sudah mau perkosa cewek. Lalu cewek itu mengatakan, ittaqullah. Hei, fulan, kamu takutlah kepada Allah. Mendengar nama Allah, begitu, kaget dia. Langsung syahwatnya kendor. Langsung dia berangkat pergi. Dan orang tadi, dia kasih duit. Kamu pergi, saya tidak mau melihat kamu lagi. Kemudian yang ketiga, ada orang yang berbuat baik kepada pembantunya, tapi pembantunya nggak ngasih, nggak menerima apa gaji. Tiba-tiba pembantu itu pergi. Setelah beberapa tahun dia balik, pembantunya kaya. Kok di samping kiri kanan rumahnya sudah banyak ternak domba. Pas ditanya itu punya siapa? Saya mau minta gaji. Tuannya heran, kamu siapa? Saya adalah pembantumu dulu yang tidak pernah ambil gaji. Apa jawaban si tuan? Itu semua domba adalah hasil dari gajimu. Akhirnya, kalau seharusnya dalam Islam, itu kan dari Israel, bukan Islam. Islam versi Muhammad, tapi Islam versi Musa. Itu semua domba dia bawa, enggak dibagi hasil. Udah, Tuhan itu melongo aja, lihat. Kenapa? Enggak satu domba pun ditinggalin. Yang tinggalin cuma ehenya doang. Dan dia mengatakan, ya Allah, saya ikhlas. Ketika orang bertiga ini berdoa, satu, dua, tiga masuk, plok, kebuka pintunya. Gak tahu itu kekuatan apa. Tawassul dengan amal soleh. Yang berbeda itu yang ketiga. Tawassul dengan nabi orang soleh yang masih hidup atau yang meninggal. Sepakat, kalau misalnya saya tawassul ke mas siapa? Mas Fatin. Fatin ya. Saya tawassul, ya Allah, berkat Mas Fatin di depan saya. Itu namanya tawassul dengan orang yang hadir. Itu disepakati. Enggak masalah. Tapi kalau Mas Fatih di mana, saya di mana? Ya Allah, berkat Mas Fatih, kabulkan doa saya. Nah, itu mulai perdebatan muncul. Apalagi kalau Mas Fatih sudah enggak di dunia? Di mana tuh? Di alam barzah. Terus saya mengatakan, ya Allah, berkat Syekh Fatih. Begitu? Kabulkan doa saya. Itu lebih banyak lagi perdebatannya. Nah, maka tawassul yang ketiga itu yang berbeda antara Imam Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Athaillah.
itu perbedaan. Dan kita tidak boleh mengatakan orang kafir cuma karena tawasul. Yang kemudian disebut dalam istilah NU istighosah. Ya, itu istighosah. Kalau maksurat itu bagian belakang ada namanya robitoh. Pernah melihat? Yang bahasa maksurat, ya, di belakangnya itu ada robitoh. Mirip-mirip seperti itu. Ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Athaillah tidak pernah berdebat masalah tasawuf. Ibnu Taimiyah tidak pernah mengatakan tasawuf itu batil, enggak pernah. Enggak pernah bilang kepada Ibnu Athaillah. Maka apa kesimpulannya? Mereka berdua ini sepakat bahwa tasawuf bagian dari Islam. Maka Ibnu Taimiyah mengarang kitab tasawuf, tapi Ibnu Taimiyah kasih rambu. Dia punya kitab yang agak seram judulnya. Al-Furqan, pembeda baina Auliya Ar-Rahman, wali Allah dengan wali syaitan. Pembeda standarisasi, kira-kira begitulah. Wali Allah dengan wali syaitan. Jadi ada orang yang sok sufi, sok ahli zikir, bukan ahli zikir. Kebatinan. Ciri-cirinya apa? Melanggar hukum syariat. Yang telah disepakati. Kalau yang dilanggar adalah hukum syariat yang diperdebatkan seperti tawassul, kunut, apalagi baca yasin, nah itu enggak, no problem. Karena itu wilayah perdebatan. Wilayah perdebatan. Oke, okay, itu pengantar untuk hikam. Ada pertanyaan? Baru pengantar. Arya, ada pertanyaan? Lanjut, Ustaz. Yang senang tasawuf? Lanjut, lanjut. Kita lanjut? Ada pertanyaan? Mas Imam? Lanjut. Lanjut. Ah, kita langsung aja masuk ke yang pertama. Imam Nathu'illah mengatakan, min alamatil i'timad alal ma'amal. Salah satu tanda orang bergantung kepada amal bukan kepada Allah, mengandalkan amalannya bukan kepada Allah, mengamalkan sedekahnya, zikirnya, baca Qur'annya bukan Allah, adalah wujud nuqsanur raja. Nuqsanur raja itu artinya rasa harap rahmat Allah berkurang inda wujudi zalik, ketika terjadi dosa. Jadi teman-teman coba lihat, kalau kesiangan subuhnya terus jadi malas tahajudnya, ya sudahlah, gak usah subuh sekalian. Ya udah, witirnya nggak usah ganti. Itu ciri-ciri orang yang sudah kena. Atau pernah dosa sekali. Dosanya kan banyak macam-macam ya. Ada dosa buka video porno, ada dosa zina, ada dosa mojok, dosa ini. Ya sudahlah, habis-habis sekalian, cebur-cebur sekalian. Dan dia nggak cepat balik. Ciri-ciri orang yang seperti ini adalah ciri-ciri orang suka putus asa kepada rahmat Allah. Padahal di Quran dikatakan la ta'sau. Jangan berputus asa min rohillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika terjadi maksiat, kita cepat balik kepada Allah. Teman-teman baca doa habis wudu apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Apa arti tawwabin? Tawwab. Kalau orang yang sekali tobat disebut taib. Tapi kalau berkali-kali tobat disebut tawwab. Ya Allah, saya berwudu, saya bertobat. Mohon jadikan saya orang yang berkali-kali tobat kepada Engkau. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un. Kita ini bani Adam, apa bani kera ini? Kera, monyet. Seperti teori Darwin. Ini keturunan monyet atau keturunan Adam? Keturunan Adam. Kalau monyet enggak pernah salah. Ya. Kullu bani Adam. Semua keturunan Adam khata'un, semuanya berdosa. Semuanya salah. Dan sebaik-baik khata', sebaik-baik orang yang salah at-tawwabun, yaitu orang yang kembali kepada Allah. Tawwab itu berkali-kali tobat. Berkali-kali. Dan Allah bernama tawwab. Kita menjadi hamba tawwabin, tawwabun, Allah menjadi tawwab. Allah akan menerima tobat itu. Maka kalau teman-teman lupa kepada Allah, matanya salah melihat yang haram, cepat istighfar, kembali. Tobat berkali-kali. Itulah rahasia Nabi ketika mengatakan, aina antum minal istighfar? Kamu istighfarnya mana? Saya diampuni Allah, ma'sum. Istaghfirtu, aku memohon ampun kepada Allah wa atubu ilaih mi'ata marrah. 100 kali. Sahih Muslim. Hadis sahih. Itu maksudnya. Terlintas sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat, langsung istighfar. Terlintas sesuatu yang tidak membuat hati tenang, langsung istighfar. Itu maksudnya. Bukan berarti saya baca Rasulullah, bukan itu. Ya, bukan itu. Tapi kita mengingat sesuatu yang kita lakukan atau cepat balik di saat kita
terjebak pada satu dosa. Lima menit lagi. Imam Ibn Abbad, Imam Asy-Syarqawi, Ibn Athaillah ini, hikam itu disyarah, diberi komentar, dikembangkan oleh hampir ulama setiap zaman. Termasuk tadi Imam Syarqawi. Di Indonesia, tahu nggak, Marin Teguh itu baca apa? Dia baca hikam. Meskipun istrinya nggak pakai jilbab ya. Tapi hikmah Allah itu lain. Mungkin dia sering puasa. Orang yang sering puasa diberi hikmah oleh Allah. Nabi pernah ditanya, kok para rahib-rahib Yahudi, para rahib-rahib Kristen, Kristiani, mereka punya firasat yang tajam. Kata-katanya menyentuh hati. Jawabannya sederhana. Minarju. Karena mereka suka berlapar-lapar. Suka puasa. Suka puasa. Ya mungkin mereka teguh seperti itu. Semoga Allah memberkahi beliau. Dan kemudian memberi hidayah orang-orang sekitarnya. Amin. Yang di kalangan ikhwan muslimin ada namanya Said Hawa. Tahu? Said Hawa punya kitab Allah, Muhammad, dan Islam. Ya. Beliau punya kitab Syarhul Hikam. Syarah Hikam. Semasa dengan beliau, tapi lebih muda, Sheikh Al-Buti yang ditembak oleh pemerintah ya, di Damaskus, itu juga punya syarah Al-Hikam. Perbedaannya apa? Al-Buti dulu menjadi pergerakan, kemudian menjadi intelektualis, akademisi, maka bahasanya bahasa akademisi, filosofi yang tinggi. Kalau Said Hawa, bahasa pergerakan. Bahasa teman-teman yang sedang bergerak, fisabilillah. Di Mesir sampai sekarang masih ada, masih banyak sekali. Imam Syarqawi mengatakan dalam masalah amalan ada tiga macam orang. Pertama, seperti obat para budak. Budak itu dibilangin, kamu lakukan ini, saya kasih ini, upah. Budak. Buruh-buruh. Kamu lakukan ini, saya kasih ini. Ada orang yang beramal seperti itu. Kalau dibilangin, kamu baca subhanallah sekian kali, maka Allah kasih surga. Kalau enggak diiming-iming begitu, dia enggak mau zikir. Jadi yang dia kejar bukan zikirnya, tapi surganya. Ada orang begitu. Itu ikhlas versi awam. Ikhlas juga, tapi versi awam. Kalau ada yang begitu, enggak apa-apa. Ada yang senang pahala, it's okay. Ya? Enggak masalah. Kemudian yang kedua, muridun. Orang-orang yang mempunyai sesuatu hajat. Pernah enggak mendengar orang belajar silat, terus gurunya bilang, ente kalau belajar silat dengan gua, harus sholat lima waktu. Akhirnya dia setiap hari sholat lima waktu. Ya enggak? Supaya apa? Dapat ilmu silat. Padahal itu cara gurunya supaya dia enggak tinggalin sholat. Akhirnya dia rajin sholat, pas latihan silat, dia mengatakan, ini berkah sholat, saya bisa silat. Sholat dan silat. Muncul seperti itu. Atau sekarang di pesantren-pesantren, NU, itu banyak pesantren-pesantren salafiyah, ya, bukan salafi. Itu muncul namanya ilmu hikmah. Pernah mendengar? Ilmu pelet itu ilmu hikmah. Baca, ya wadud, ya maha penyayang, ya rohim, ya Ustaz Abdul Rahim. Sekian kali, lalu sebutkan nama orang yang dicinta. Tembakkan. Itu ilmu hikmah itu. Jadi dia baca nama Allah, Asmaul Husna kan bagus ya. Dalam surat Al-Isra sebut kulidu Allah, panggillah Ar-Rahman atau panggillah Ar-Rahman atau dengan nama manapun yang kamu mau dan nama-nama Allah, panggillah dia. Kalau pengen kaya, minta Ya Ghani, Ya Wahab, Ya Fattah. Pengen pintar, Ya Alim, Ya Rasyid. Tapi ingat, tujuan kita bukan itu saja, tapi Allah yang punya ilmu itu, Allah yang punya kekayaan itu. Tapi seorang murid tadi dia belajar zikir ini, zikir itu supaya dapat ilmu-ilmu aneh-aneh tadi. Biar bisa baca hati cewek, yang cewek bisa baca hati cowok, yang bisa mengirim prana, gitu ya. Sekarang kan banyak gerakan-gerakan apa, tenaga cakra, prana, itu bagian-bagian dari itu. Silat ini, silat itu, sebenarnya itu cara saja. Para wali-wali terdahulu, supaya orang mau belajar agama Islam, mediasinya adalah, alatnya adalah silat. Kemudian ada zikir-zikir di situ. Tapi kemudian itu bergerak sendiri, tidak kembali ke intinya, yaitu zikrullah. Maka kemudian jadi aliran kebatinan. Kebatinan silat. Ya. Nah, ada yang ketiga. Yang mereka beribadah bukan karena pengen dapat pahala. Karena mereka tahu, gak mungkin masuk surga karena amal. Karena Nabi mengatakan, semua orang masuk surga adalah bukan karena amalnya. Tapi karena rahmat
Allah. Sahabat bertanya Rasulullah, engkau juga? Ya, bala, saya juga. Maka jangan minta keadilan Allah. Ada seorang di Bani Israel 500 tahun beribadah pas hari kiamat dalam hadis Baihaqi, hadisnya Hasan, itu protes ketika Tuhan mengatakan, masuklah surga birahmati, dengan rahmatku, protes dia. Ya Allah, saya sudah beramal 500 tahun, kok kan masuk surga karena amal saya? Kemudian dijawab oleh Allah, wahai malaikat, hitung satu nikmat matanya yang sudah dipakai 500 tahun. Dia ibadah pakai mata kan? Pakai mata kan? 500 tahun dipakai, betul? 500 tahun satu mata sebelah kanan dipakai. Ditimbang dengan semua amalannya, pas, sama. Timbangannya sama berat. Kenapa? Amalnya 500 tahun itu gak terus setiap hari, ya kan? Mungkin di waktu tertentu. Tapi mata ini dipakai kecuali pas saat tidur. Betul kan? Maka kemudian dia kalah. Dan dia kemudian diancam oleh Tuhan. Ya wahai hambaku, kalau gitu timbang satu mata lagi. Gimana? Berani gak? Gak berani. Timbang dengan lain, gak berani. Karena kalau timbang pasti masuk neraka. Masuk neraka. Maka kemudian dia berdoa, ya Allah, adkhilni ila jannatika birahmati. Masukkan aku dalam surgamu dengan rahmatmu. Nah, orang yang ketiga ini, kelompok yang ketiga, beramal bukan karena pengen ilmu, dapat ilmu gaib, bukan. Bukan karena ingin dapat ilmu perak, biar kayak cakep gitu. Baca Quran, biar mukanya bercahaya, cewek-cewek, cowok-cowok pada jatuh cinta. Bukan itu. Tahajud, biar mukanya cerah, jidatnya kemudian bercahaya, bukan itu. Tapi karena dia ingin dapat rahmat, sayang Allah. Rahmat itu terjemahkan dalam kata sayang. Sayang Allah. Sehingga kita kemudian dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kesimpulannya adalah orang yang berubah imannya, keyakinannya ketika terjadi maksiat, bahkan ketika beramal, kalau lagi beramal banyak, imannya kuat, ketika kurang amal, imannya berkurang. Maka ciri-ciri orang yang bersandar menyerahkan dirinya pada amalan bukan kepada Allah. Sedangkan dalam Al-Qur'an disebutkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Semoga Allah menjadikan kita yang bertawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah bukan kepada amal perbuatan, benda-benda dan lain-lainnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.